Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Helia TV. Helia TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama, di sini ada Ayu Ting Ting bersama Bilqis Khumairah Rajak yang lagi live IG nih. Di sini ya, tumben nih Ikis ikut live IG-nya Bunda ya. Cantik sekali Ikis, bahagia selalu. Wow wow wow, di sini ada yang nongol nih di live IG-nya Ayu Ting Ting dan Bilqis, ada Om Rata nih katanya. Terus di sini bilang ya, Ayu dan Ikis kompak. Om Rata, Niko Niko nih. Wow. Om Rata sudah deket ya sama Ikis, tinggal digaskan aja. Pepe terus nih bundanya yang cantik, semoga berjodoh. Doa Mimin selalu menyertai kalian berdua. Ki pacar Om Rata tuh. Niko Niko nih. Di sini kita lihat ya, Brata Kartasasmita memberikan 5 bara api dan 5 tanda cinta untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis. Wah, udah sangat dekat sekali ya Ayu Ting Ting, Om Rata, kata Iki. Semoga ya segera disemogakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sontaknya dari live IG tersebut banyak sekali komentar berdatangan mengaminkan mereka berdua semoga segera berjodoh. Dari Stella Rockers 12, Om Brata Niko Niko nih, smile gemes banget si cute. Bilqis Khumairah Rajak di sini langsung dijawab sama Brata Kartasasmita. Wow, berapi-api dan cinta untuk Ayu Ting Ting dan Ikis Khumairah Rajak. Kemudian dari Lili Suryani, gemai gemes bingit cantiknya Bunda dan Bilqis Khumairah Rajak. Dan dari Stella Rockers 12, show on program si cute di Net TV guys. Jangan lupa nonton ya, selama Ramadan. Senang banget si cute Ikis yang pintar, yang solehah nurut sama bundanya Ayu Ting Ting Bilqis Khumairah Rajak. Sehat selalu untuk adik Ikis. Semoga program-program barunya di Net TV berjalan dengan lancar selama bulan Ramadan. Dari Mulyaniati 51, alhamdulillah semoga lancar dan sukses acaranya Ikis sama Ayu. Doa terbaik buat kalian, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mulyaniati 51, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan di sini Ikis mau nyanyi Korea katanya. Mari dengarkan ya bunda-bunda sekalian. Ikis yang cantik yang soleh yang sekarang udah pinter banget tuh ya. Di sini malah dari Sekte Damirer 32. Haha. Disuruh nyanyi Korea malah nyanyiin Harta dan Tahta. Ali Perizki, anak TikToknya Bunda Ayu Ting Ting. Dari Dias Ayu Ting Ting, Cie Ikis punya acara di Net selama Ramadan, jangan lupa nonton ya. Meninggalkan kebersamaan Ayu Ting Ting dan Bilqis Khumairah Rajak yang lagi live IG dan ketemu sama Om Brata di sana, seneng banget ya. Doa terbaik deh buat Ikis dan Ayu, semoga mendapatkan pasangan yang terbaik. Di sini terlihat ya ada Mom Ayu Ting, Ayu Ting Ting dan Ikis yang cantik. Di sini dari akun Instagram Mom Ayu Ting, selamat hari Sabtu, semoga bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Hai Feby, amin, happy weekend ibu. Happy weekend juga untuk Hai Feby. Kemudian dari Setarwati, bahagia selalu, love you Ayu Ting Ting Bunda. Dari Natalie Loven, salam dari Manado Bu, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Dari Airian 24, salam dari Malaysia ibu, semoga happy selalu satu keluarga. Kemudian dari Lydia Maulidiawati, amin, semoga ibu dan keluarga juga bahagia. Dari Ma 0183, sehat dan bahagia selalu ibu Ayu dan si Amas Iki, sehat selalu Ayu sama keluarga, amin ya robbal amin. Kemudian juga dari Sukema 2836, masya Allah semoga programnya lancar ya Ikis cantik soleha.
Dan di sini ya, melihat kebersamaan Ayu Ting Ting nih bersama Wendy Cagur dan sang istri, serta keceriaan Ayu Ting Ting bersama sang pemilik toko karpet, Farah Karpet Official. Ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Revitia Yunatasha. Terlihat di sini lagi makan bersama keluarga Ayu Ting Ting, Wendy Cagur bersama sang istri dan semua karyawan yang ada di sana. Ada yang nanya nih, oh masak acara apa nih? Maaf, Yeni Murianti, mungkin kumpul aja Bun di Farah Karpet. Di sini terlihat ada Ayu Ting Ting ya bersama Mama Aiting serta Ayah Ojak dan Ikil serta sang pemilik karpet. Di sini Sabtunya kita di Farah Karpet Official bersama Intan Ahmad, Wendy Cagur, senang bisa kenal kalian. Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Status tersebut dikomentari oleh Mama Ardi. Alhamdulillah ya ibu, banyak yang sayang, teman rasa keluarga. Semoga ibu sekeluarga dikasih sehat, rezeki yang berkah dan bahagia selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doa dan komentarnya Mama Ardi satu. Kemudian dari Siti Aisyah Rashid, Med malam minggu Bu Mom Aiting, Teh Ayu, Ikis dan Ayah love you. Dan dilansir dari akun Instagram pribadi milik Ayu Ting Ting 92, thank you Farah Karpet Official, lots of love, bingung semua karpetnya bagus. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya, memilih karpet di sini sangat sulit ya, karena apa? Karpetnya bagus-bagus, warnanya cerah dan menarik hati pemirsa. Bagi sahabat semua yang ingin beli karpet, langsung aja ya ke Farah Karpet Official. Dijamin karpetnya bagus-bagus dan cantik-cantik, seperti yang beli dan seperti yang jual tentunya. Sehat dan sukses selalu untuk Farah Karpet Official, Wendy Cagur bersama sang istri, kemudian seluruh keluarga dan seluruh kru yang bertugas. Di sini Farah Karpet Official dan Intan Ahmad menyediakan karpet-karpet yang istimewa ya. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, happy selalu, dan semangat menyambut bulan suci Ramadan. Oke sahabat, inilah kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Farah Karpet Official. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.